Presiden Joko Widodo mengecek sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Kambara di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Presiden menyebut secara umum harga di Pasar Kambara stabil. Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Pasar Rakyat Kambara untuk memastikan kestabilan harga serta stok kebutuhan pokok di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan pantauannya, Presiden mengatakan bahwa secara umum harga di Pasar Kambara stabil dan baik. Untuk beras, Presiden menyebut beras medium berada pada harga Rp12.600, sedangkan beras premium Rp13.000. Untuk cabai rawit merah di harga Rp55.000, bawang merah Rp50.000. Selain mengecek harga, Jokowi juga berinteraksi dan memberikan bantuan modal kerja bagi para pedagang. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan modal bagi para pedagang untuk mendongkrak ekonomi lokal. Ingin mengecek harga-harga bahan pokok, utamanya beras. Saya senang karena di beras medium jatuhnya di Rp12.600, yang premiumnya di atas Rp13.000. Saya kira baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.